sanubari kau dan aku. Kau berikan ku rasa cintamu, ku semaikan di dalam hatiku. Asmara cintamu, asmara cintaku menjadi satu. Apapun saya nak ucapkan terima kasih kepada semua follow-follow Malaysia Record. Yeah. Dah settle lagu Hari Raya, takbir bergema. Stesen radio. Sekali lah kepada follow-follow Malaysia Record yang dah subscribe, yang dah like, yang dah share. Sekali lah 2 hari, view pun ada dekat 30k. Memang buang support, memang orang terbaik. Tadi tu lagu baru tu pergi. Oh, lagu ya. Tapi penyanyi tak tahu siapa lagi. Macam ni je, aku cadangkan lagu ni kita cari artis baru yang kita congkir. Oh, juga. Untuk kita yang sesuai untuk lagu ni. Kita buat macam pertandingan. Lagu tadi tu konsep dia apa kita nak buat ni? Reggae, dangdut, apa? Lagu ni sebenarnya, lagu ni dia sedap melodi dia. So, dia letak apa saja pun boleh. Tapi jangan lagu tu jadi metal sudah. Metal ni, orang tu cuh kan. Jangan lagu tu jadi metal. Reggae ke pun boleh. Ballad ke macam mana ke. Moderate. Pop. Music macam mana pun boleh. Lagu tu lagu catchy. Jadi kita nak cipta yang sesuai kot. Ya. Apa kata kalau dia bagi pandangan? Dia orang bagi pandangan. Kan, kau boleh bagi pandangan lagu ni sesuai untuk yang macam mana, konsep yang macam mana. Lepas tu penyanyi tadi kau kata cari di mana? Kita buat audition. Audition. Audition kita ambil 10 yang terbaik dan kita buat audition di sini dan kita pilih antara 10 tu, pilih satu lah. Boleh tak? Oh, mana sebelum tu kita kena. Tapi semua kena tahu. Kau punya peminat, peminat Melissa, semua tahu yang 10. Mana kena jauh suruh dia hantar video dulu lah. Yalah, yang layak boleh datang jauh. Nanti datang dari jauh, gagal, kesian. Penyiksaan tu. Betul. Tak baik, berusaha pun ni. Dia pergi datang daripada Sabah sekarang. Tiba-tiba kena reject tu. Tak boleh tu. Aku pun hantar dulu video nyanyian korang. Kita nak rupa memang kena ada lah. Walaupun tak handsome, tapi ada lah kan. Lepas tu, suara kena ada tone lah. Kami nak suara yang ada tone, ada suara yang sendiri. Lagi satu, boleh menyanyi dengan pelbagai konsep. Kan? Dia nyanyi lagu ni lah. Nyanyi lagu ni? Nanti kita bagi link. Okey, kita bagi link lagu ni, dia punya minus one dia. Kita bagi link minus one. Kau nyanyi, kita bagi lirik, kita bagi lagu. Siap, lagu dengan strumming gitar ya. Lepas tu kita bagi gitar saja, strumming gitar saja. Lepas tu kau nyanyi, kau record. Kita nak dengar suara siapa yang sedap. Betul. Suara ada, handsome mesti ada, ataupun lawa mesti ada. Lagu ni aslinya lelaki perempuan boleh. Boleh. Suara kan? Berduet pun boleh. Berduet pun boleh, tak berduet pun boleh. Sebenarnya, kita tak kisah siapa, tapi cuma untuk step yang pertama untuk Melissa ni. Aku cadang lah. Untuk Melissa Record ni, kita bagi peluang untuk satu kepada yang muda-mudi sikit lah kot. Okay.
bawah 30 boleh. Boleh. Bawah 30 lah. Okey. Kita nak cari artis muda. Artis muda. Betul. Yang tu pun power nanti. Yang tu terus artis. Dengan Mary Sharipov yang kita nak cungkilkan. Okey. Good idea. Kan? So hari ni kita saya dengan Puji dah nak start Mary Sharipov ni pada akhir memang kita release lagu ni lah dah. Ya, lagu ni mesti kita secepat mungkin lah. Nanti kita bagi tarikh dia bila nak audition, bila nak keluar dan siapakah yang layak untuk pegang lagu ni. Maksudnya kita bagi satu konten, link untuk lagu ni. Ya, macam mana? Yalah. Kita bagi demo saja. Ya, demo saja. Dah siap nanti kita ataupun sini macam ni. WhatsApp kita bagi nombor WhatsApp, kalau WhatsApp bagi nombor korang, kita akan hantar lagu tu. Pun boleh kan? Haa, lagu. Sebab nyanyi-nyanyi saya tak apa sekarang. Nanti kan. Wah, dengar pening pula kan. Saya hantar dekat WhatsApp, melalui WhatsApp, lagu dengan muzik. Lepas tu satu lagi, muzik saja. Korang nyanyi lah, kita akan pilih. Nyanyi, nanti send audio dia, sendkan nama, gambar, alamat. Alamat, okey, yes. Cuma dia kan. Kita nak segera, mana dalam bulan 5 kita nak keluar. Sekarang ni bulan 4 kan? Ini bulan 4. Okey, bulan 5 kita dah jumpa artis tu dan bulan 5 siap. Bulan 6 nak keluar. Sekarang nak keluar kan? Siap video klip apa semua kan? Jadi, siapa yang nak jadi artis? Inilah masanya. Artis yang bernama 01 01 lah. 01 lah. Artis 01. Aku nak pegang 01. Macam Amy Search. Kalau nak jadi Amy Search. Boleh lah dekat 00 ada latih dia Melissa. 00. Melissa 00. 01. Sudirmi dengan ajak Melissa kan. Dulu biotis kan dia nak gelar Sudirmi lah. Sudirmi. Okay. Tu. Dan kita bagi lagu. Yang satu nak ucap terima kasih kepada korang Film Musa Records, alhamdulillah nampaknya satu pengeluaran yang baik pun hari ini kita akan carilah siapa-siapa yang komposer boleh buat lagu. Boleh create lagu kan? Hantar je di, ada dia punya link nanti. Saya bagi link dengan tulisan biru tu tekan dia. Dia ada lagu, hantar je kat WhatsApp, komen apa pun tak kisah. Wave ke MP3 ke apa, kau rekod nyanyi kat handphone ni, kita nak jadi melodi saja. Kalau okey, ambil. Lepas tu kita ceritalah macam mana pasal publishing apa semua kan. Ada kontrak jugalah. Mana yang pencipta lagu bagus kan. Kita nak cari pencipta lagu-lagu baru. Pencukir bakat-bakat baru. Pencipta baru, artis baru. Zaman kita dah berlalu dah Puji. Kita duduk belakang tabir. Kita orang dah pergi mati rumah masa nak duduk belakang tabir lah. Kita cubalah korang support lah. Kita cuba korang support. Banyakkan polygon ni, apa ni banyak. Bukan bangsa Melayu. Kita juga. Kena record ni. Kena support ni. Kita ni. Warga Bumi Putera ni. Korang support. Kan? Sebab nanti buat lagu masyid. Lagu yang mengisahkan. Mengisahkan. Lagu dangdut. Aku yang dangdut kan. Variasi ni mesti. Kena variasi lah. Kalau kita satu genre, nanti orang bosan pula kan. Ada ni. Yang berbes. Kena ada metal. Kan? Mula sekarang ni. Step ni yang pertama, kita memang nak cari artis yang menyanyikan lagu ni. Apa ada lagu ni? Cinta kita. Semalam kita berjumpa. Cinta ni? Habis cinta. Kira-kira kita sesuai lah. Kan? Kita belum muda kan? Okey. Jadi itulah dia. Siapa yang rasa ingin nak popular, cik. Siapa yang masuk di Melissa, ikut ni selalunya akan naik ni. Melissa pun tengah naik kan? Kita akan viralkan. TikTok kita semua kita akan viralkan. Bukan ajak saja yang viral, malah awak yang akan viral juga. Siapa-siapa yang ada channel TikTok pun okey juga share dekat kita orang. Tadi link TikTok korang je. Link channel TikTok korang lah kita boleh tengok. Korang mesti ada dalam konten nyanyi kat channel TikTok kan. Jadi kita boleh tengok. Kita buat share. Ada lagi satu je. Lagi satu pada sesiapa yang nak record di sini. Dia boleh share record ni. Siapa nak buat recording, nak buat demo, nak buat jingle, nak buat single, nak mixing pun boleh. Boleh di studio sini. Dia datang sini. Kalau ada yang nak buat lagu, nak minta ajak produce, boleh. Sekarang ajak bergiat kepada menjadi seorang komposer dan juga producer. Produce. Ajak nak fokus kepada situ. Jadi ajak berminatlah untuk produce lagu-lagu anda lah. Kalau
kalau anda berminat kan. Yalah, kalau korang suka lagu-lagu, korang rasa nak di-expose, send bagi korang. Datang. Sekarang dah tukar nama, bukan FGI Studio. Sekarang Melissa Studio, Malaysia Record. InsyaAllah lah, lepas Syawal nanti kami akan buat satu launching. Kita akan launching logo Malaysia Record di sini. Lepas kita akan panggil semua YouTuber. Dalam masa yang sama kita buat open house untuk Malaysia Record. Dalam masa yang sama itu adalah launching untuk peresmian pembukaan Malaysia Record. Kita buat press conference kat sini, lebih kurang macam ikut kadang mampu lah. Kita mula-mula angkat kan? Kita buka ada duit kan? Mula-mula atas pada korang lah, korang nak support kan? Boleh pergi lah. Pasti itu orang makan kan. Kita punya kedai member kita. Betul. London. Asam pedas London. Itulah macam tu lah. InsyaAllah doakan semoga berjaya. Kita punya projek ni Malaysia Record. Sudah banyak kan ni? Cukup lah. Okay, baiklah. Jadi ada apa kata-kata tu? Ucapan? Selamat Raya. Korang support Malaysia Record. Malaysia Record ni, aku ni sebagai partner dengan Najah. Aku dah tahu semua lah. Kita nak cuba untuk berniaga lah, kalau terjadi macam lepas-lepas yang sudah-sudah kan? Sudah-sudah. Lepas tu saya pun nak ucapkan lah Selamat Raya, Mohon Tertin kepada kawan-kawan yang mungkin yang baru kenal saya. Kan? Betul. Salam pengenalan lah. Saya pula nak ucapkan Selamat Hari Raya dari Fikri yang bakal akan tiba tak lama lagi. Lepas tu berhati-hati di jalan raya. Nanti hari-hari raya berhati-hati di jalan raya. Ingat keluarga yang tercinta yang kita bawa. Assalamualaikum.